Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kekuatan kepada kita dan izinnya sama-sama dapat kita berada di dalam suatu majlis ilmu. Dan seperti mana yang kita tahulah, majlis ilmu ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang banyak melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kesungguhan yang kita tunjukkan ini, ia menjadi bukti yang besar untuk kita layak mendapat ganjaran yang telah ditawarkan oleh Allah, seperti mana telah dikurniakan oleh Allah kepada hamba-hamba yang terpilih sebelum ini, insya-Allah. Insya-Allah pada pagi ini kita sambung balik hadis yang kita baca pada kuliah yang lalu. Lalu tu bulan lepas tak datang. Oh, 2 bulan lepas lah. Sambung balik. Mengenai hadis bainana anna amshi isami'tu sautan minas sama' farafa'tu basari fa'izal malakul ladzi ja'ani bihi ra'in jalisun ala kursiyin bainas sama'i wal ard faru'abtu minhu faraja'tu fakultu zammiluni zammiluni fa'anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir ila qawlihi warrujza fahjur. Hadis mengenai suatu saat aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara daripada langit. Aku pun tengok ke atas, ternyata ada seorang malaikat ataupun satu makhluk yang pernah datang kepadaku di Gua Hira sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Lalu aku pun merasa ketakutan dan langsung pulang dan menyatakan selimut aku. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ya ayyuhal muddassir. Pada kuliah yang lalu kita telah cerita bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, kemudian turunnya wahyu yang pertama di Gua Hira dengan keadaan turunnya Jibril memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suruh Iqra, kemudian Nabi kata ana biqariin, aku tak reti membaca, sehingga 3 kali. Kemudian ayat itu dibaca kepada baginda, dimasukkan ke dalam kepala baginda, diberi kepahaman di dalam hati baginda. Kemudian perasaan jadi takut kerana apa yang tertimpa di Gua Hira itu, sehingga ketar balik ke rumah mengatakan kepada Khadijah, zammiluni zammiluni, selimut aku selimut aku. Kemudian Nabi dalam keadaan takut itu, sehinggalah Nabi mengatakan, mali, apalah nak jadi pada diri aku ni. Kerana kesan daripada yang tertimpa di Gua Hira itu keadaan yang begitu pelik. Lalu Nabi mengatakan, apalah yang nak berlaku pada diri aku. Sebahagian ulama mengulas apa yang nak berlaku pada diri aku itu, apa yang Nabi rasa pada waktu itu. Nabi merasakan kesan daripada yang berlaku di Gua Hira itu, kemungkinan Nabi ni umur tak panjang dah. Dia rasa benda yang pelik berlaku, ataupun Nabi merasakan itu adalah satu petanda yang bahawasanya hidup dia ini nak ditimpa dengan musibah yang besar. Dan kalau tak kerana itu pun, kemungkinan hidup ini telah diganggu oleh makhluk halus. Kemudian bila mana kata begitu dan Khadijah mengatakan, kalla, tidak, apa yang terjadi itu tidaklah nak jadi sesuatu perkara yang tak baik pada diri kamu. Dan waktu itulah Khadijah ni bilang kebaikan Nabi SAW apa semua. Nak tahu tentang apa yang terjadi itu, lalu Nabi dan Khadijah pergi berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Kemudian bila mana jumpa, Waraqah bin Naufal bagi tahu apa yang terjadi kepada baginda itu adalah haza namus allazi nazzalallahu ala Musa, iaitu namus Jibril yang pernah diturunkan kepada Musa alaihi salam. Jadi bila mana Nabi tahu, dikabarkan oleh Waraqah bin Naufal, itu adalah merupakan kamu telah dilantik menjadi rasul. Maka waktu itu Nabi dan Khadijah balik. Kemudian bila balik, perasaan yang takut tu, apa yang terjadi di Gua Hira, telah bertukar menjadi rasa rindu pula nak berjumpa dengan Jibril. Lalu menyebabkan Nabi keluar rumah, pergi balik ke Jabal Nur, naik di atas kemuncak bukit, tunggu Jibril, tunggu, tak datang-datang. Sehingga rasa kecewa Nabi. Nak jumpa sangat makhluk yang pernah dia jumpa itu, tunggu-tunggu tak datang-datang. Lalu turun daripada Jabal Nur itu sehingga sampai ke kaki bukit, dalam perjalanan nak balik dalam keadaan kecewa kerana tunggu-tunggu tak datang-datang. Maka waktu itulah
Nabi kata, saat aku berjalan, maka aku mendengar suara daripada langit dan aku melihat ke atas, nampak suatu makhluk yang pernah datang kepadaku di Gua Hira dalam keadaan berkursi, duduk di antara langit dan bumi. Jadi Jibril mari dengan rupa yang asal, menyebabkan hok duk rindu nak jumpa tu, ingat ke mari seperti mana turunnya Iqra itu, tiba-tiba mari dalam rupa yang asal. Jadi takut pula Nabi. Bila takut, Nabi balik dalam keadaan mengatakan, zammiluni zammiluni, slimu aku slimu aku. Maka waktu itulah Allah Ta'ala menurunkan ayat, ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselimut, kum, bangun. Tidur-tidur ni habis dah, 40 tahun dah tidur. Sekarang kamu bangun, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bagi peringatan kepada manusia. Peringatan di situ dari sudut wa rabbaka fakabbir, dan hendaklah kamu memperbesarkan Allah Subhanahu wa taala. Demi Tuhan kamu, hendaklah kamu perbesarkan. Wasiyabaka fatahir, dan pakaian kamu hendaklah kamu membersihkan. Ibnu Zaid mengatakan wa rabbaka wasiyabaka fatahir ini, hendaklah pakaian kamu dibersihkan. Ibnu Zaid mengatakan kerana pada waktu itu orang Arab jahiliah ni hidup dalam keadaan kotor. Mereka ni tak tahu nak uruh diri, walaupun sebahagian di kalangan mereka orang yang berpangkat, orang yang berharta apa semua, tapi cara hakikat kehidupan mereka ni hidup dalam keadaan kotor. Sebahagian besar hidup yang dalam keadaan mabuk, kepala kosong nak mabuk. Bila mabuk, habis mabuk tidur pula, bangun kepala kosong nak mabuk balik, bila mana masa nak uruh dirinya. Maka hidup keadaan begitu, Nabi ditegah oleh Allah Ta'ala, jangan ikut cara mereka, wahai orang yang berselimut. Wasiyabaka fatahir, hendaklah kamu bersihkan pakaian kamu itu. Ibnu Abbas mengatakan bersih pakaian itu dengan bermaksud Allah Ta'ala memerintah baginda supaya bersihkan diri daripada kecintaan dunia dalam nak menyampaikan risalah aku apa semua ni. Kena bersih diri kamu, pakaian pun kena bersih, diri pun kena bersih. Bersih daripada warujza fahjur, mana benda-benda yang karuk maruk, berhala yang mereka sembah apa semua, batu yang mereka sembah ni, wahai Muhammad, suruh mereka tinggal semua. Suruh mereka tinggal. Maka turunnya ayat ni kepada Nabi SAW. Para ulama mengulas, disebut oleh Allah Ta'ala dengan perkataan ya ayyuhal muddassir. Allah Ta'ala panggil Nabi dengan perkataan wahai orang yang berselimut. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, kebanyakan ayat-ayat yang memanggil Nabi SAW, Allah Ta'ala tak panggil dengan panggilan ya Muhammad. Tak dipanggil, tak ada lah ayat ya Muhammad. Bila Allah Ta'ala nak perintah sesuatu benda kepada Nabi, tak dipanggil dengan ya Muhammad. Melainkan Allah memanggil dengan keadaan situasi yang berlaku kepada baginda itu, adakala Allah Ta'ala memanggil dengan jawatan dan gelaran Nabi SAW. Dengan keadaan yang berlaku kepada Nabi waktu itu, seperti mana ayat inilah, antara yang lain juga ya ayyuhal muzammil. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala panggil Nabi kita ni, panggil dengan gelaran ataupun jawatan Nabi, iaitu ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Ya Muhammad ni tak ada. Rasanya Muhammad ni dalam Quran berapa tempat aja. Tu pun bukan Allah Ta'ala panggil Nabi, tapi Allah Ta'ala nak cerita Muhammad, Muhammad ni siapa dia. Seperti mana ayat wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu rasul yang seperti mana yang sebelum-sebelum ni diutuskan kepada manusia, dia ni juga mati. Ayat Muhammadur Rasulullah, Allah Ta'ala nak cerita Muhammad, Muhammad ini adalah utusan Allah. Bukan Allah Ta'ala panggil Nabi. Ketika Allah Ta'ala memanggil Nabi, tak diguna dengan perkataan ya Muhammad. Melainkan dengan situasi keadaan yang berlaku pada Nabi, seperti ya ayyuhal muddassir, ya ayyuhal muzammil. Pada ayat yang lain Allah Ta'ala panggil dengan gelaran, iaitu ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Tak seperti mana nabi-nabi yang lain, Allah memanggil dengan panggilan nama. Seperti mana ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Ya Yahya, khuzil kitaba biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyya. Ya Ibrahim, ya Nuh, ya Adam. Siapa giliran Nabi kita, tak ada ya Muhammad. Wallahu alam, ulama mengulas, di situlah menampakkan bahawasanya
Nabi kita ni lebih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih Allah lebih kepada baginda. Setengah orang berpendapat tak perlulah nak banding-bandingkan di antara nabi-nabi dan rasul-rasul kerana mereka merupakan insan pilihan Allah dan mereka juga adalah kekasih Allah Taala. Saya rasa benda ni tak tepat kerana tengok pada hadis-hadis yang lain menceritakan kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama dibangkit daripada kubur, orang yang diberi kuasa syafaat di hari akhirat kelak, menjadi penghulu di kalangan para anbiya di hari akhirat kelak. Kebanyakan disebut dalam hadis-hadis yang sahih adalah ditunjukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya rasa tak menjadi kesalahan dalam kita nak mengulas tentang kelebihan baginda dengan nabi-nabi yang lain. Imam Syafi'i pernah menyatakan ma'atallahu nabiyan syai'a illa wa'ata Muhammadan ma huwa aksaru minhu. Allah bila mana dia kurniakan mukjizat kepada nabi-nabi yang lain, maka Allah Taala telah mengurniakan mukjizat yang lebih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak boleh nak dibanding-bandingkan itu, mana mungkin Imam Syafi'i kata begitu? Imam Syafi'i bila mana mengulas tentang lebihnya mukjizat mukjizat nabi kita ni dengan mengatakan ma'atallahu nabiyan syai'a illa wa'ata Muhammadan ma huwa aksaru minhu. Bila Allah Ta'ala telah kurniakan mukjizat kepada nabi-nabi yang lain, telah dikurniakan mukjizat yang lebih kepada Nabi Muhammad. Biasa kita dengar dialog Imam Syafi'i dengan anak murid dia. Bila Imam Syafi'i kata begitu, anak murid dia tanya, kalau Nabi Musa AS telah dikurniakan oleh Allah mukjizat Nabi Musa ni boleh keluarkan air di celah batu, fanfajarat min husnata ashrata aina, dipukulnya batu terpacar 12 mata air. Kalau itu mukjizat Nabi Musa, kalau imam mengatakan Nabi Muhammad ni hebat lagi, bagaimana dengan keadaan mukjizat Nabi Muhammad? Maka Imam Syafi'i kata kalau Nabi Musa boleh keluarkan air di celah batu, Nabi Muhammad hebat lagi, boleh keluarkan air di celah jari. Lalu tanya pula, kalau Nabi Musa AS mukjizat dia boleh belah air laut, bagaimana dengan keadaan mukjizat Nabi Muhammad? Imam Syafi'i kata kalau Nabi Musa boleh belah air laut, Nabi Muhammad ni hebat lagi, boleh belah bulan. Laut duk bawah, bulan duk atas, susah bulan nak belah. Banyaklah ditanyanya dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, sehingga sampai pada Nabi Sulaiman alaihissalam, imam mengatakan kalau Nabi Muhammad ni hebat lagi mukjizat dia, Nabi Sulaiman alaihissalam telah dikurniakan oleh Allah mukjizat dia ni boleh arah angin supaya hantar dia pergi ke mana-mana. Tak payah guna tikar, tak payah sebut zam-zam ala kazam, tak payah. Nabi Sulaiman dia boleh arah straight begitu je, angin hantar dia, tak ada syarat-syarat apa, boleh pusing dunia dengan terbang itu angin bawa dia. Kalau Nabi Muhammad ni hebat lagi, bagaimana dengan keadaan mukjizat Nabi Muhammad? Imam Syafi'i kata kalau Nabi Sulaiman boleh terbang pergi ke mana-mana, Nabi Muhammad ni hebat lagi, bukan hanya sekadar boleh terbang, bahkan boleh naik sampai ke langit, sehingga ke langit yang pertama, sehingga ke langit yang ketujuh, sehingga ke Sidratul Muntaha, sehingga berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi Sulaiman boleh terbang kawasan dunia ni je, Nabi ni tembus atas langit. Mana hebat Nabi kita lagi, kata Imam Syafi'i. Wallahu alam. Ulasan-ulasan yang seperti itu menampakkan lebih Allah Taala terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ayat ini dipanggil dengan tak dipanggil dengan ya Muhammad bila Allah Taala perintah supaya bagi peringatan kepada manusia itu dipanggil dengan perkataan ya ayyuhal mudassir. Panggilan wahai orang yang berselimut. Qum, bangun, fa'anzir, bagi peringatan pada manusia. Peringatan di sini ya Allah Taala perintah yang pertamanya dari sudut tauhid. Bagi tahu pada manusia bahawasanya kehidupan mereka itu mengundang ancaman ataupun azab daripada Allah yang sangat pedih di hari akhirat kelak. Hendaklah mereka ini
mentauhidkan Allah Ta'ala dulu dalam kehidupan, supaya bersih daripada akidah yang kotor pada diri mereka. Dan perintah ini bukan suatu perintah yang main-main disebut kepada baginda. Perintah yang tegas daripada Allah supaya bagi ancaman kepada manusia ni. Tak disuruh lagi, wahai Muhammad, wahai orang yang berselimut, bangun, bagi tahu kepada manusia ni syurga Allah Ta'ala ni macam mana, itu macam mana, ini macam mana. Tak ada, bangun-bangun suruh bagi fa'anzir, peringatan, awas. Kalau tak ikut, mendapat ancaman yang sangat hebat di hari akhirat kelak. Nak menunjukkan perkara tauhid adalah bukan perkara yang main-main. Kalau biasa kita dengar kisah Uqbah bin Abi Mu'ayn, nak untuk kita nampak tentang perkara tauhid ni bukan perkara yang boleh undi-undi, tidak. Kisah Uqbah, biasa kita dengar masyhur kisah Uqbah bin Abi Mu'ayn yang merupakan jiran Nabi SAW. Uqbah ni suatu hari dia buat jamuan, buat jamuan di rumah dia, lalu jemputlah kenalan-kenalan dia. Maka oleh kerana Nabi ni jiran dia, dia jemput juga Nabi. Dan Uqbah ni dia sangat kenal Nabi SAW. Nabi ni orang yang baik, yang berjuruh amanah, orang yang benar, cakap tak pernah menipu. Orang kenal watak Nabi tu. Maka bila mana dia jemput, lalu hadirlah kesemuanya. Maka Nabi bila mana datang ke rumah dia, Uqbah bin Abi Mu'ayn ini hidang makanan di hadapan Nabi SAW. Bila hidang, dah pelawa Nabi supaya makan. Dan Nabi letak syarat. Nabi kata, wahai Uqbah, aku tak akan makan hidangan ini selagi mana kamu ni tidak mentauhidkan Allah dan tak akui aku ni adalah Rasulullah dengan perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku tak akan makan, wahai Uqbah, selagi mana mu tak ukap perkara. Bila Nabi letak syarat begitu, dia menjadi taparan yang hebat bagi diri Uqbah bin Abi Mu'ayn. Kerana orang Arab kita tahu, bila mana tetamu datang ke rumah, hidang makanan, tetamu tak makan ni, dia bukan hanya sekadar terasa hati begitu saja, tidak. Bahkan dia menjadi aib orang Arab. Dia lebih daripada kita ni. Kadang-kadang makan biasa je. Bila tahu tetamu nak mari, jadi buat masakan mewah sikit. Angkat-angkat tetamu tak makan, suruh-suruh tak nak makan juga, sehingga balik begitu je. Lepas pada dia balik, kita rasa muncul. Sebab sebelum-sebelum ni makan biasa je. Oleh kerana dia nak mari, kita masak mewah sikit. Jadi tak makan, kita boleh makan. Orang Arab dia tinggal menjadi satu aib. Tak boleh. Maka untuk nak mengelak dalam hal ni, Uqbah bin Abi Mu'ayn, oleh kerana kenalan yang begitu ramai di rumah, dia agak malu mengaibkan dia apa semua. Bila Nabi kata begitu, menyebabkan Uqbah bin Abi Mu'ayn ini mentauhidkan Allah Ta'ala, mengucap dua kalimah syahadah dan akui Nabi adalah Rasulullah. Dia ungkap perkara tu. Bila dia mengucap dua kalimah syahadah, Nabi makan. Selesai jamuan itu, maka tersebarlah cerita yang bahawasanya Uqbah bin Abi Mu'ayn telah menjadi pengikut Muhammad dah. Viral dah, masuk dalam grup WhatsApp, masuk dalam FB apa, bising habis dah. Uqbah telah ikut Muhammad, Uqbah telah ikut Muhammad. Maka berita ini sampai ke telinga Ubay bin Khalaf. Duk cerita orang, duk cerita-cerita jadi pengikut Muhammad, sampai berita ni kepada Ubay bin Khalaf. Ni geng-geng hok kepala pengak belaka ni lawan Nabi ni. Bila sampai pada Ubay bin Khalaf, Ubay bin Khalaf ni kawan karib dengan Uqbah. Dan Uqbah ni kira lewa duduk bawah sikit lah pada Ubay bin Khalaf. Bila tahu pada Ubay bin Khalaf, Ubay bin Khalaf pergi cari Uqbah dan bertanya pada Uqbah, wahai Uqbah, aku dengar cerita tak berapa elok tentang diri kamu ni. Uqbah kata, cerita tak berapa elok macam mana pula. Aku dengar kamu telah menjadi pengikut Muhammad lah. Jadi Uqbah kata, oh, pasal cerita tu. Lalu dia nafi lah. Dia kata, aku ni bukan jadi ikut Muhammad, tidak. Cuma Muhammad ni budak yang baik, orang yang baik, pemuda yang baik. Dan dia ni jiran aku. Oleh kerana aku buat jamuan di rumah aku, jemput orang-orang yang terdekat dan kenalan-kenalan. Jadi oleh kerana dia ni jiran aku, aku jemput jugalah dia. Mari ke rumah aku, hidang makanan di hadapan, tak nak makan.
sehingga aku tidak akui dia ni adalah utusan Tuhan. Dan dia nak benda tu, aku ungkaplah, nak pujuk supaya dia makan je. Bukanlah aku nak jadi pengikut dia ni, tidak, kata Uqbah. Bila Uqbah buat penafian begitu di hadapan Ubay bin Khaldah, Ubay bin Khaldah kata, kalau hanya sekadar nafi begitu saja dengan mulut ni wahai Uqbah, aku tak percaya. Selagi mana mu tak tunjuk satu bukti yang bahawasanya mu ni betul-betul tak ikut Muhammad. Ubay bin Khaldah nak tunjuk bukti. Lalu Uqbah kata, kalau mu nak bukti sungguh, mari kita pergi cari Muhammad, mu tengok aku buat macam mana dengan Muhammad. Mereka cerita pergi dua orang ni, cari-cari jumpa Nabi. Uqbah bin Abi Mu'id, dia nak tunjuk kesetiaan dia kepada Ubay bin Khaldah. Bila jumpa Nabi, dia ludah muka Nabi Uqbah. Bila dia ludah muka Nabi, Allah Ta'ala turunkan hijab. Turunkan hijab menyebabkan aliyu yang dia ludah Nabi itu tak kena atas muka baginda, terpelating balik kena ke muka dia, menyebabkan muka dia jadi hangus belah. Bila dia ludah Nabi itu, Nabi kata, wallahi demi Allah wahai Uqbah, kalau aku jumpa mu luar daripada Mekah, akan aku pacung tekuk mu wahai Uqbah. Kerana Nabi nak buat di Mekah, Nabi tak kuat lagi waktu tu. Tapi Nabi bersumpah dengan nama Allah, kalau jumpa mu luar daripada Mekah, aku pacung tekuk mu wahai Uqbah. Adakah Nabi sehingga nak pacung tekuk Uqbah itu kerana sedih Uqbah tu ludah atas muka dia kerana kekotoran aliyu itu? Tak. Kalau kita lihat pada peristiwa hijrah ke Taif, Nabi kena lebih teruk daripada tu lagi. Bukan hanya apalah nak dibandingkan dengan aliyu itu, dengan peristiwa yang berlaku di Taif, sehingga orang bersusur di jalan, lalu Nabi dalam nak berdakwah tak ada kepentingan apa-apa, cuma nak selamatkan manusia, tapi orang balas dengan keadaan begitu, dibanding dengan batu, lebih teruk lagi berlaku di Taif, sehingga Nabi merintih tak boleh nak buat apa, dah mengangkat tangan mengadu pada Allah Ta'ala, mungkin kerana lemah diri dia dalam berdakwah apa semua, sehingga malaikat mari bagi tawaran nak hempakkan bukit Taif pada penduduk Taif tu. Kalau nak wahai Muhammad boleh buat, Nabi tak bagi. Nabi tak bagi. Oh, kalau kita kena seteruk tu, malaikat mari tanya, nak tak aku balas pada penduduk Taif dengan hempak bukit ni? Marah pula pada malaikat, tanya banyak, buat-buat lah. Nak marah, hati nak marah. Kita kadang-kadang kaki masjid pun hari-hari nak marah, dia jadi hilang habis dah kerana terlalu sedih. Tapi tak kerana mungkin perkara itu, kerana Uqbah telah mempermainkan perkara tauhid. Mu telah mentauhidkan Allah dan mengakui aku ni adalah Rasulullah, tiba-tiba kamu buat huduh balik pada aku. Maka Nabi bersumpah dengan nama Allah, kalau jumpa luar daripada Mekah wahai Uqbah, akan aku pacung tekuk kamu. Di mana perkara itu betul-betul berlaku? Selepas daripada masa berlalu, selepas daripada peperangan Badar. Kita tahu dalam peperangan Badar mempunyai tawanan perang, musuh ni ada yang jadi tawanan perang. Maka selesai berperang apa semua, tawanan perang yang ada ini, Nabi tanya pendapat para sahabat nak buat macam mana pada tawanan perang. Sayyidina Umar kata, bunuh je wahai Rasulullah, bunuh semua mereka. Walaupun keputusan pandangan Sayyidina Umar tu agak keras, tapi munasabah dia tu ada, alasan dia tu ada. Sayyidina Umar kata, kalau kita bebaskan mereka wahai Rasulullah, mereka semua yang jadi tawanan perang ni, mereka ada pengalaman berperang dengan kita wahai Rasulullah. Jika dibebaskan mereka, mereka boleh susun balik tentera dan mereka boleh lawan kita balik, sebab mereka ada pengalaman. Sayyidina Umar suruh bunuh, tapi tak diterimalah pandangan Sayyidina Umar tu. Dan sebahagian para sahabat Abu Bakar bagi pandangan dia apa, menyebabkan Nabi ambil keputusan untuk bebaskan tawanan perang. Bila Nabi bebaskan tawanan perang ini dengan bersyarat, tiba-tiba bila semua dibebaskan, Nabi kata dalam ramai-ramai yang jadi tawanan perang tu, ada seorang yang muka dia ni pelik. Muka dia ni pelik, hangus sebelah, kulit asal sebelah, hangus sebelah. Nabi kenal itu adalah Uqbah bin Abi Mu'ay. Kerana terpecik aliyu yang dia ludah Nabi itu jadi hangus. Jadi tawanan perang tu ramai-ramai yang ada, Uqbah ada dalam tu. Sebab muka dia ni pelik, ada seorang. Jadi Nabi bebaskan ke semua tawanan perang. Nabi kata, hok muka yang pelik tu, hok ni tak ada kira-kira.
Hak ni 302 ni. 302. Lalu Nabi mengarahkan Sayyidina Ali supaya pacung tekuk Uqbah bin Abi Mu'ayn. Terturunnya ayat Al-Quran lah. Dan pasal diri Uqbah ni orang yang paling menyesal di hari akhirat ke tak? Cuma saya nak ceritanya, Allah memanggil Nabi, ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, kum, bangun. Sebelum-sebelum ni turunnya ayat Al-Quran kepada kamu, ikhra' dan suruh membaca. Sebahagiannya suruh buat bersihkan diri, bangun daripada sebahagian malam apa semua untuk kuatkan diri. Tapi kali ini turunnya ayat kepada kamu ini untuk laksanakan tugas sebagai seorang rasul. Sekarang ini kamu bangun wahai berselimut, fa'anzir, bagi peringatan pada manusia. Peringatan di situ dari sudut mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan perkara ini bukan main-main. Tauhid di situ sehingga mereka dapat warabbaka fakabbir, demi Tuhan kamu, hendaklah kamu perbesarkan Allah Ta'ala. Semua yang kamu alami dalam kehidupan ini tak ada benda yang besar melainkan Allah Ta'ala. Melainkan Allah Ta'ala. Bila habis saja turun ayat ni, hak Nabi dalam keadaan duk takut tengok rupa asal Jibril tu takut apa semua, turun saja ayat ini, lalu Nabi bangun. Bila Nabi bangun, Nabi jumpa dengan Khadijah. Ni orang dalam rumah Nabi dulu. Nabi jumpa dengan Khadijah, Nabi kata, wahai Khadijah, Islam kamu. Serah diri pada Allah Ta'ala. Khadijah tak cakap banyak, Islam, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis Khadijah, Nabi jumpa dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kita tahu orang yang membesar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat menyebut Sayyidina Ali ketika itu 9 tahun, sebagai riwayat 10 tahun keislaman dia. Tapi Nabi lepas pada jumpa Khadijah, Nabi kata, wahai budak, gulam, peluk Islam. Sayyidina Ali Islam. Lalu Nabi pergi jumpa dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Setengah orang kata Zaid bin Harisah, tak betul. Zaid orang lain. Zaid bin Harisah. Z-A-I-D. Gi jumpa dengan Zaid. Wahai Zaid, kerana kita tahu Zaid bin Harisah anak akak baginda, Islam kamu wahai Zaid. Zaid Islam. Kemudian waktu itulah Nabi keluar daripada rumah. Nabi pergi berjumpa dengan kawan karib dia, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi bercerita kepada Abu Bakar apa yang dialami oleh diri dia. Dan ini adalah suatu perintah daripada Tuhan aku, bahawasanya suruh bagi peringatan pada manusia. Maka bersediakah kamu wahai Abu Bakar untuk mengikut ajaran yang dibawa oleh aku? Abu Bakar As-Siddiq tak bersoal jawab banyak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itulah yang dikatakan daripada kamu wahai Muhammad, maka aku ikut dan aku Islam, menyerah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Hari pertama turunnya ya ayyuhal mudassir, 4 orang menjadi pengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam jarak masa yang singkat selepas daripada itu, telah tersebar cerita yang bahawasanya Muhammad telah dilantik menjadi rasul. Di kalangan ahli kitab semua tahu rasul di akhir zaman telah diutuskan. Di kalangan ahli sihir apa semua ni tahu dah. Mereka tahu ni, sehingga mereka yang berada di Yaman, di kalangan ahli-ahli kitab apa semua ni tahu tentang Muhammad telah dilantik menjadi rasul. Rasul di akhir zaman telah diutuskan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana mereka boleh tahu tu? Sebab di kalangan ahli tilik, ahli sihir, ahli kitab apa semua ni, mereka baca pada kitab yang terdahulu bahawasanya rasul di akhir zaman akan diutuskan. Dengan mereka tahu telah diutuskan itu kerana sebahagian di kalangan mereka pada waktu itu, mereka ni bekerjasama dengan jin. Jin-jin dulu ni dia boleh curi maklumat daripada langit, buat turun maklumat tu bagi tahu kepada mereka, pada ahli sihir, pada ahli tilik. Jadi seperti mana satu riwayat mengatakan Sayyidina Umar ketika itu nak pergi tilih tentang nasib dia apa yang nak berlaku sehari dua hari ni. Biasa itu amalan jahiliah. Duduk saja-saja puas pergi tilih nasib. Tak tahu esok lusa ni apa dia. Sayyidina Umar pergi. Lalu ahli tenung tu mengatakan hari ni tak boleh nak tilih nasib. Sebab jin aku ni tak boleh curi maklumat daripada langit. Kerana mereka bagi tahu pintu langit telah ditutup. Bila pintu langit telah ditutup oleh Allah Ta'ala, dua kemungkinan yang besar akan berlaku dalam kehidupan manusia. Yang pertama kemungkinan, Allah Ta'ala nak mengazabkan mana-mana satu mana-mana kaum. Cuma kaum mana tak tahu. Itu kemungkinan yang akan berlaku. Antara yang lain juga, bila mana pintu langit ditutup, itu menunjukkan Rasul telah diutuskan oleh Allah Ta'ala.
Jadi tengok-tengok azab, apa nama ni, bala yang besar, azab yang besar tak ditimpa kepada mana-mana kaum pada waktu itu. Maknanya azab yang besar tu seperti mana hak berlaku pada kaum Nabi Lut apa semualah, Allah Ta'ala nak azab, tapi tak berlaku. Bila tak berlaku dalam itu, maka kemungkinan Rasul di akhir zaman telah diutuskan oleh Allah Ta'ala kerana telah ditutupnya pintu langit. Jin ni bagi tahu kepada mereka, dan di kalangan ahli kitab kata ni betul kerana disebut dalam kitab yang terdahulu. Maka tersebarlah yang bahawasanya Muhammad telah dilantik menjadi Rasul, sehinggalah berita ni sampai ke Yaman apa semua. Dan dalam jarak masa yang singkat selepas 4 orang penduduk Islam itu, yang berlaku pada para sahabat yang lain, disebut Abdul Rahman bin Auf pada waktu itu berada di Yaman dalam urusan berniaga. Abdul Rahman bin Auf dia pergi berniaga di Yaman. Bila mana duduk kat pasar, tiba-tiba munculnya seorang lelaki yang bernama Askalan. Askalan ni disebut orang yang tua berada di Yaman, yang hidup dia ni mencari kebaikan, dan sebahagian hidupnya dia juga suka menasihati orang muda supaya hidup dalam keadaan baik. Askalan ini disebut orang yang baiklah, orang tua yang baik, yang selalu menasihati orang. Lalu Askalan pergi ke pasar, dia tanya orang yang berniaga di sini siapa yang berasal daripada tanah haram. Bila Askalan tanya begitu, maka Abdul Rahman bin Auf kata, saya orang yang berasal daripada tanah haram. Dan Askalan bagi tahu, sekarang ini kamu balik kerana pada tanah haram itu mempunyai keuntungan yang lebih besar daripada kamu berniaga di sini. Bahawasanya Rasul di akhir zaman telah diutuskan oleh Allah Ta'ala. Maka menyebabkan Abdul Rahman bin Auf bergegah balik ke Mekah nak tahu perkara apa yang terjadi di tanah haram itu. Maka Abdul Rahman bin Auf pergi berjumpa dengan Abu Bakar. Apa yang berlaku, Abu Bakar menerangkan dalam hal ini, Muhammad yang kita kenal telah dilantik menjadi Rasul, tentang kebenaran dia apa semua. Abu Bakar cerita-cerita, Abdul Rahman boleh terima dan bersedia untuk berjumpa dengan Nabi, memeluk Islam dengan Nabi SAW. Talhah bin Ubaidillah berada di Busra waktu itu dan didatangi oleh seorang rahib bagi tahu kepada dia bahawasanya sekarang kamu perlu balik ke tanah haram kerana Tuhan telah mengutuskan Rasul di akhir zaman. Talhah bin Ubaidillah dia bergegah balik dan berjumpa juga dengan Abu Bakar, bertanya dalam hal ini, dan Abu Bakar telah menerangkan perkara itu dan membenarkan Nabi SAW, sehingga Talhah bersedia menerima dan memeluk Islam Nabi SAW. Talhah bin Ubaidillah ni dia balik kepada Busra, balik cari Abu Bakar tu sebab kenalan. Dia bukan hanya sekadar kenal, bahkan Talhah ni rasanya dia sepupu pada Abu Quhafah, dia sepupu pada ayah Abu Bakar. Abu Quhafah ayah Abu Bakar sepupu dengan Talhah bin Ubaidillah. Jadi Talhah dengan Abu Bakar tu jadi anak sepupu. Anak sepupu lah. Sepupu, dua pupu, tiga pupu ikutlah. Anak sepupu. Sepupu lah. Jadi nak tahu dalam hal tu tak direct dengan Nabi, pergi tanya Abu Bakar dulu. Abu Bakar cerita-cerita sehingga bagi penerangan. Lalu dapat terima. Sa'ad bin Abi Waqqas waktu tu tidur malam, lalu dia bermimpi berada di tempat yang gelap. Tiba-tiba dalam keadaan gelap dia nampak satu cahaya dalam mimpi dia. Dia pergi ke tempat cahaya tu. Sampai di tempat cahaya dia tengok di bawah cahaya tu adanya Abu Bakar, adanya Sayyidina Ali, adanya Zaid bin Harithah. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas bangun daripada tidur dia dan pergi cari Abu Bakar, bertanya dalam hal ni, apa yang terjadi ni? Kerana dalam mimpi aku berada di tempat yang gelap, aku nampak satu cahaya, tiba-tiba aku pergi tempat cahaya tu tengok-tengok, kamu bertiga ada, apa yang terjadi ni? Abu Bakar pun menceritakan hal itu, menceritakan tentang kebenaran Nabi telah dilantik menjadi Rasul apa semua. Cerita-cerita Sa'ad bin Abi Waqqas peluk Islam. Ni masa terdekat ni. Sebab pada 4 orang peluk Islam, orang ni dekat. Sayyidina Osman ni dia waktu tu berkeliaran di luar. Kerana Sayyidina Osman ni adalah hadis yang masyhur, dia adalah orang yang agak feras dengan Nabi SAW pada peringkat awal tu. Sayyidina Osman ni dia nak pada anak baginda, dia nak pada anak Nabi Ruqayyah. Bila ngejah Ruqayyah tu, Nabi tak bagi. Nabi bagi Ruqayyah ni berkahwin dengan anak Abu Lahab. Ruqayyah ni dia berkahwin dengan anak Abu Lahab, Ma'atab. Anak Abu Lahab ni dia ada tiga orang, Utbah,
Atak Mutaibah. Tak apalah, panjang kisah. Tapi nak ceritanya, Sayyidina Osman tu dia agak frah lah dengan Nabi pada peringkat awal itu. Tapi bila dia berkeliaran, duduk kat luar apa semua, maka bila waktu dia balik, tiba-tiba bila dia balik, dia nampak mokcik-mokcik dia, orang perempuan dalam rumah duduk bercakap dan duduk bersyair, Muhammad telah membawa nur, cahaya apa semua. Dia jadi pelik. Dan bertanya pada mokcik dia, Sofiah, apa tentang yang kuat dengan Muhammad? Sehingga perempuan yang dalam rumah ni mengatakan, kamu keluar, tanyalah kepada orang ramai apa yang terjadi pada Muhammad ni. Lalu Sayyidina Osman keluar, pergi berjumpa dengan Abu Bakar. Tanya Abu Bakar juga. Bila tanya Abu Bakar, aku dengar cerita Muhammad telah bawa agama yang baru apa semua, kita kena tinggal ke agama yang asal kita ni macam mana? Waktu itulah Abu Bakar ni bagi cukup-cukup pada Sayyidina Osman. Wahai Osman, kamu adalah orang yang cerdik. Kamu adalah orang yang cerdik. Hari ini Tuhan orang Arab, yang orang Arab sembuh hari ini, itu adalah Tuhan yang pekak, Tuhan yang bisu, Tuhan yang buta. Tuhan yang orang Arab sembuh pada hari ini, Tuhan yang tak boleh memberi mudarat dalam hidup manusia, tak boleh bagi manfaat pada manusia. Kamu orang yang cerdik, kamu nak sembuh ke Tuhan macam ni? Sekarang ini Muhammad telah bawa agama yang baru kepada kita. Maknanya agama yang baru diperkenalkan ini adalah Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Abu Bakar cerita-cerita, bagi cukup-cukup pada Sayyidina Osman. Kamu orang cerdik, kamu fikir sendirilah Tuhan orang Arab sembuh ni macam mana hari ni. Lalu Sayyidina Osman bersedia dan berjumpa dengan Nabi. Lalu Nabi tengok Sayyidina Osman, Nabi kata, ajibillah, terimalah dakwah untuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Osman pun peluk Islam. Habis geger ni apa semua, mari pula geger hok lemah-lemah sikit. Maknanya hok kerja sebagai pengembala kambing di kalangan hamba seperti mana Bilal, Miqdad bin Aswad, Suhaib Ar-Rumi, Ammar bin Yasir satu keluarga, kemudian Islamnya Arqam bin Abi Alqam apa semua, sehinggalah sampai 40 orang tentang keislaman itu. Maka 40 orang itu kata ulama sirah ditutupi oleh keislaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Bila capai 40 orang, maka waktu itulah Nabi beramal sedikit sebanyak dan mula bersembahyang pada waktu itu. Walaupun Isra Mikraj tak berlaku lagi, sembahyang kita sembahyang ni tak ada lagi, tapi mula waktu itu Nabi dah sembahyang dah. Pada peringkat awal sembahyang itu dilaksanakan dengan dua waktu saja. Wasabbih bil asyi wa dal ibkar. Bertasbihlah kepada Allah Taala pada waktu pagi dan pada waktu petang. Jadi sembahyang, dan sembahyang ni maka berlakulah gerak-geri sikit dakwah daripada Nabi dan mempunyai pengikut sedikit sebanyak. Rumah Arqam bin Al-Aqam itu menjadi markas. Maka sebahagian orang-orang pembesar-pembesar di kalangan Arab Jahiliyah apa semua, orang dah tahu dah Nabi berpusat di situ. Cuma orang tidak menganggap Muhammad-Muhammad ni memberi ancaman yang besar kepada Arab Jahiliyah. Kerana mereka sebahagian menganggap Muhammad ni samalah seperti mana paderi-paderi yang lain. Yang dulu mereka ni ada ilmu sedikit, bangkit cari pengikut, ada sedikit kelompok pengikut, kemudian beramal di situ, dah tak kacau orang lain apa semua. Kemudian bila mana matinya pengasas dia, maka ajaran dia telah hilang di kalangan masyarakat. Maka orang menganggap Nabi tu seperti mana itulah. Hanya bangkit cari pengikut 40-60 orang, duduk beramal situ, bila mati Muhammad ni tak ada lah ajaran dia je. Orang beranggapan begitu, maka tak teracam sangatlah dengan Nabi dalam keadaan begitu. Kemudian bila mana beramal dan di situlah Nabi berzikir, bagi nasihat pada para sahabat apa semua, maka tibalah Allah Taala menurunkan wahyu kepada Nabi selepas daripada itu dengan wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada anak beranak kamu yang terdekat. Bila turun ayat ni, Allah Ta'ala perintah buat dakwah secara terbuka wahai Muhammad. Dan bila turun ayat ni, apa yang berlaku, sambung kuliah akan datang lah. 7.20 lah, gantung situ dulu lah. Nah, nampak tu mungkin tuan-tuan ada kerja sikit lah, tak payah sikit-sikit. Bila turunnya wa anzir ashiratakal aqrabin, Ibnu Abbas mengatakan turun saja ayat ini mula dakwah Nabi ini secara terbuka. Maka seperti mana kita tahu dalam sirah, Nabi kumpulkan di kalangan anak beranak dia. Ini riwayat Ibnu Abbas. Nabi kumpulkan di kalangan anak beranak dia.
Bila kumpul di kalangan anak-beranak dia di Bukit Safa, Nabi berada di Bukit Safa, semuanya mereka ni datang. Dan kita kena ingat, Nabi nak laksanakan ni kepada anak-beranak yang terdekat. Nabi bukan dah di kalangan senior. Maksudnya senior dia di kalangan anak-beranak dia, tidak. Nabi ni junior. Nak himpun di kalangan pok-pok saudara yang lebih, yang ada title, yang lebih tua apa semua ni bukan senang. Tapi oleh kerana orang percaya Nabi ni orang yang berjuruh, pemuda yang baik, oleh kerana Nabi nak impun, keluarlah semua orang duduk atas Bukit Safa. Nabi kata, kamu percaya ke tak kalau aku bagi tahu di belakang bukit itu mempunyai tentera berkuda yang sedang mara untuk menyerang kita di Mekah ni? Semua pakat kata, kami percayalah wahai Muhammad, kamu tak pernah berbohong. Bagi tahu apa pun kami percaya. Kalau kata tentera sedang mara di belakang bukit itu nak menyerang kita, kami percaya wahai Muhammad. Oleh kerana kamu percaya apa yang aku sebut, sekarang ini aku nak bagi tahu bahawasanya kehidupan kamu sekarang ini mengundang acaman daripada Allah, azab yang begitu pedih di hari akhirat kelak. Sehinggalah kamu nak lupuhkan perkara itu, mesti kamu mentauhidkan Allah dengan perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila Nabi sebut hak ni, hak dok percaya tadi, tak ada berapa minit orang dok yakin percaya pada Nabi. Sebut saja la ilaha illallah, maka diceloh-celoh ramai yang berhimpun tu. Abu Lahab bangun mengatakan, tabbalaka ya Muhammad, sa'iral yaum alihaza jama'tana, celaka kau kamu wahai Muhammad, kamu himpunkan kami semua ni kerana nak bagi tahu benda ni je. Abu Lahab rasa diri dia diperbodohkan. Celaka kamu wahai Muhammad, tabbalaka ya Muhammad, maknanya celaka seluruh kehidupan kamu wahai Muhammad, himpunkan kami semata-mata nak bagi tahu benda ni je. Bila dia celakakan Nabi pada waktu tu, Allah Ta'ala turunkan satu surah mencelakakan kedua tangan Abu Lahab dengan tabbat tiada abi lahabim watab. Mencelakakan Nabi sekali, Allah Ta'ala turunkan surah mencelakakan diri kamu, sehingga hari kiamat orang akan celakakan Abu Lahab. Sehingga sampai hari kiamat, daripada dulu orang duduk baca tabbat tiada apa semua tu, sedang itulah orang duduk celaka. Puluh-puluh ribu, ratus-ratus juta orang mencelakakan kamu. Sekali mencelaka Muhammad, so Allah Ta'ala turun satu surah tu, orang duduk baca selagi tu orang duduk celaka Abu Lahab. Dan ulama' tafsir mengatakan, pada tabbat yada abi lahabi wat, tab yang pertama itu merupakan doa. Kemudian tab yang kedua di hujung ayat itu merupakan khabar. Allah Ta'ala bagi tahu doa yang kamu minta supaya celaka kedua tangan Abu Lahab telah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Mana tab yang pertama itu tabbat yada lah, abi lahabi wat tab. Tab yang pertama itu doa. Bila kita baca surah tabbat yada, tab yang pertama kita ni berdoa pada Allah, suruh Allah Ta'ala celaka kedua tangan Abu Lahab. Tab yang kedua di hujung, Allah Ta'ala bagi tahu dah pada kita, doa yang kamu minta supaya celaka kedua tangan Abu Lahab telah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Doa orang membaca di hujung, Allah Ta'ala jawab khabar. Maka puluh-puluh tahun sampailah ke hari kiamat, selagi Al-Quran tu ada orang baca surah tabbat yada, selagi tu orang mencelakakan kedua tangan Abu Lahab. Kerana mencelakakan Nabi pada waktu itu sekali. Itu riwayat Ibn Abbas lah, bila mana turunnya wa anzir ashiratakal aqrabin. Daripada riwayat Tariq Al-Muqatibi agak berlainan sedikit. Dan insyaAllah kita akan sambung pada kuliah akan datang. Sambung baliklah tentang hadis ni, perjalanan tu setelah turunnya wa anzir ashiratakal aqrabin. Gantung situ dulu lah insyaAllah. Maka sekadar itu dulu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'. Wa min nafsin la tashba'. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.